Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, berjumpa lagi kita untuk sekenal pada minggu hadapan, alright, pada besok terutamanya. Dan saya cuba untuk melihat perjalanan di G, oh no, sorry, di Goal Weekly. Right now, last week kita ada buat satu prediction yang market ni akan jatuh. Dia memang jatuh. Tapi yang ini ya, memang jatuh. Dan kita mengharapkan memang akan berlaku divergent. Baik. Alhamdulillah pada yang dah pun sell, kita tengok pada minggu hadapan. Saya mulakan dengan weekly. Di week saya melihat ada satu swap zone di area sini. Alright. Swap zone ini di sini ada satu retest, ada satu double retest lepas pada dia buat satu breakout. Ini adalah satu resistance lah. So di area sini saya mendapati ada berlaku rejection lah, ada berlaku rejection. Dan bukan maksudnya kita ambil buy di sini tidak, tapi kita nak tengok arah dia. Dan rejection ini sepertinya memberikan kita lima structure wave yang begitu komplit sekali. Alright, ada lima structure wave yang begitu cantik. Dan ini dinamakan sebagai extension wave 3 sebab dia terlalu panjang wave 3. So ini 1, 2, 3, 4 dan 5. Now, biasanya selepas pada 5 structure akan berlaku 3 structure correction lah. 3 structure correction. So I would say based pada sini selepas pada dia dah stop di area support and resistance di sini kan. yang nyata berada di D adalah sini support, sini support. Saya melihat di sini ada satu CB1 break di daily. Alright. Ada satu CB1 break di daily. So untuk minggu hadapan, saya terpaksa membuat satu buy. Saya ambil di shadow ni, saya ambil minimal requirement dia di body lah. Right? Biasa shadow tu untuk worst case scenario, saya ambil di body. Saya melihat kemungkinan market ini akan naik sampai ke area sini 161. Okey. Kawasan 161 juga merupakan satu kawasan yang baik untuk dinilai daripada segi rejection dia. Iaitu di sini saya melihat ada satu register, ada satu breakout, ada satu test, dan ini adalah kawasan swap zone. Dan di sini ada satu support and register yang baik di H4. Ya, yeah. Ada satu support and register yang baik di H4. Baik. Katakan kita target di area sini. Di manakah tempat terbaik untuk pengambilan buy? So, bila kita nak buy, kita minta discount lah sikit kan. Takkan kita nak buy kat sini kan? Kita minta discount. Dan untuk itu, kalau kita pergi ke H4, kita cuba untuk melihat. Sorry. Kita cuba untuk melihat di sini ada triple resistance lah. 1, 2, 3 dan dia tendang.
tetapi masih belum terdapat sebarang CB1 untuk jatuh. Belum terdapat CB1 untuk jatuh. Pada saya, nak turun ni memang untuk naik boom pecah ke atas. Kalaulah berlaku breakout, makanya senang untuk kita kerana apa? Kita akan ambil buy ketika di sini dan kita boleh buat area TP di area sini. Nampak di sini ada satu support resistance di area sini. So kita boleh buy sini dan kita boleh ambil di area sini. Tidak ada masalah tentang itu. Tetapi sekiranya dia buat pullback dan tidak buat breakout, maksudnya kita terpaksa mencari tempat terbaik untuk pengambilan buy. Now, based pada H4 ni, kalau kita boleh besarkan, saya melihat kekuatan untuk naik itu agak kuat kerana di bawah ni ada double chain. Alright. Dan jelasnya di sini ada satu divergent, very very good. Kemudian saya lihat di H4 ni dia ada satu lima structure yang terbentuk daripada kekuatan naik ini based pada last week yang kita lihat jatuh kemudian dia naik. Saya melihat ada satu, ada dua, ada tiga, ada empat dan ada lima. Lima struktur ini tidak boleh tidak ia mewujudkan satu motif kerana dia ada lima struktur. Mari kita gambarkan dia sebagai A. Ya, kita gambarkan dia sebagai A. So, A ini merupakan struktur daripada lima structure lah. So, di manakah B? Di manakah B? So, B merupakan pullback lah. So, kalau kita ambil A dan kita mau cari B, then kita kena buat high low dan kita cari di mana 50% dan sebagainya. Tetapi possibility saya melihat lebih kepada daily ini turun untuk membuat di kawasan sini. Ya, di sini ada resistance, dia breakout, dia test balik dan dia break balik. Dan di sini adalah kawasan swap, ya, support, pick up, resistance dan dia break. Saya mensasarkan market ini akan turun sampai ke sini. Personal. Dan barulah saya mahu mengambil posisi buy sampai ke area sini untuk membentuk A, B dan C. Namun di sini wajib atau wajib ya, ada support and resistance di area sini. So kalau kita lihat dekat H4, ternyata di sini adalah CB1 di H4. Ini adalah EL4 dalam FMCBR. So ini adalah tempat yang kita tunggu untuk membuat pullback sebelum pada kita melakukan buy di area sini untuk membentuk C. Ya, untuk membentuk C. Dan C adalah merupakan 161 di daily. Nah, kalau dia nak pergi ke 261 di area sinilah, tu sebab kita tengok eh. Kalau dia nak pergi ke 261, ya. Kalau dia nak pergi ke 261, kita akan lihat pada 2 minggu lagi.
so that kita boleh nampak apa progress dia. Untuk sekarang, kalau kita lihat di 261, ini tempat dia. 161, ini tempat dia. So, apa yang perlu adalah kita mencari ataupun berharap akan berlaku pullback dan mengambil posisi buy untuk membentuk B di area sini. Dan dia akan naik ke C di area sini, which is C ini adalah ada register dan juga kawasan swap lah. Ya, kawasan swap di area sini. Ya, kita lihat di D kita boleh nampak ya. Ada register, ada support, ada register dan breakout. Di sini ada base ataupun ada EF4. Dan di sini adalah tempat untuk sell. Kalau di sini tidak ada SOP, dia akan pergi ke next. Tapi kita akan target di sini dululah. So, untuk itu pada minggu hadapan saya mengambil pendekatan yang ini akan jatuh sampai ke kawasan B di area sini. Iaitu di kawasan support and resistance dan juga ada EL4. Yang mana kalau break EL4 akan menjadi CB1 untuk jatuh lebih. Tapi that's why saya mengatakan ini adalah tempat untuk kita lihat, ini adalah critical point untuk membuat C di area sini. Alright, dan kalau kita lihat di H1, kita belum lagi melihat ada jatuhan secara bagus ataupun baik untuk sampai ke sini. Tidak ada SOP lagi, tetapi jatuhan ini akan berpaksi kepada CB1 di sini. So kalau kita akan buat, tengoklah dia predict di sini. Di sini adalah kawasan 161 lah. Daripada atas sini ke sini 161. Alright. Dan kita nak dia buat A. Dia buat B. Dan kita mahu dia buat C. Di sini ada satu jatuhan. Saya ambil di body saja dulu. Tapi di sini shadow sudah jatuh sampai bawah ya. A, B. Dan kita mahu C ini jatuh sampai ke sini. So ini akan membentuk B lah. Okay, dia akan membentuk B lah. A, B, C, B. Dan dia akan pergi ke C di area sini. So saya tidak mahu mengambil risiko melainkan scalping bolehlah untuk sampai ke sini. Kita menggunakan kaedah satu lagi untuk scalping, iaitu kaedah busang. Dan scalping boleh sampai ke area sini dan kita akan mencari buy. Tetapi arah saya mensasarkan di area sini. Okey, untuk membentuk C di area sini. Okey, itu saja goal yang mampu saya share, yang saya dapat dan saya lihat. Semoga ada manfaat pada minggu hadapan. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.